Oke teman-teman, kembali lagi di Mas Pedro Channel bersama saya Rizky Cekrek dan Elsa. Oke teman-teman, di video kali ini saya bertiga sedang berada di Bendungan Brondong ya, di Desa Brondong, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Nah, jadi di sini itu bendungannya itu banyak sekali pengunjung-pengunjung yang datang ke sini untuk apa ya, bersantai-santai dan berenang-renang ya. Di sini pun banyak sekali pedagang-pedagang kopi, pedagang pecel ya. Jadi di sini sangat cocok sekali buat bersantai. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mencari tempat untuk bersantai-santai bisa datang di sini. Sekaligus kita bisa melihat anak-anak pada berenang di sini ya, pada mandi. Teman-teman, Mbak Mega katanya pengen berenang di sini. Enggak bawa ganti baju, enggak bawa baju ganti. Enggak bawa baju ganti apa enggak bisa renang? Dua-duanya. Tapi pengen renang ya? Iya. Pengen sekali, cuma ya karena emang kita enggak bawa baju ganti ya. Jadi kita hanya ngiler ya pengen renang. Kalau mau ke sini sore. Oh ya, kalau mau ke sini sore. Jadi kalau sore, semakin sore itu semakin ramai ya. Semakin ramai dan adem, tidak panas. Oh ya, di sini juga paling ramai itu katanya hari weekend ya. Jadi Jumat, Sabtu dan Minggu itu di sini ramai. Ya, walaupun hari biasa pun di sini tetap ada pengunjung dan pedagang-pedagang pun tetap ada yang dagang di sini setiap harinya ya, teman-teman. Di sini pun gratis, tidak ada tiket masuk, tidak ada loket, itu enggak ada. Karena emang ya di sini wisata alam. Kita hanya bisa menikmati apa ya? Menikmati sungai yang airnya jernih, belum tercemar sama sekali karena emang ini sungai dari langsung dari pegunungan ya airnya. Karena dekat di pegunungan, masih alami. Di belakang pun kan ada ya, pegunungan itu terlihat. Di sana ada ikir, cuma nggak terlihat sih di kamera ya. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan video ini sampai selesai, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan nyalakan apa, lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa di like juga video ini. Jangan lupa terus di like. Komen yang banyak, siapa tahu dapat giveaway nanti. Giveaway apaan? Oke teman-teman, lanjut.
rasa apa ya, keinget masa kecil dulu suka berenang di sungai-sungai seperti ini ya. Jadi masa kecil saya dulu suka berenang di sungai. Ketika melihat anak-anak kecil berenang di sini, rasanya apa ya? Iya, mengingat ketika masih kecil dulu ya. Lha kan mesti kok dikacangi terus sak ngene ngono. Orang lagi. Ini ada yang takut. Ada yang takut air tapi pengen jebur kayaknya. Ya kita jeburin aja. Halo. Mami. Oke teman-teman. Silakan datang ke sini dan jangan lupa subscribe dan like. Teman-teman, jadi waktu sudah sore, pengunjungnya pun masih banyak di sini ya. Mungkin videonya sampai di sini ya, karena sudah sore kita mau pulang ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, jempol. Siapa tahu dapat giveaway dari Rizky Cek berupa cilok 5.000. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.